disclaimer on bahwasanya konten ini hanya bertujuan untuk menginformasikan dan mengedukasi teman-teman semuanya dan tidak ada niatan maupun membujuk teman-teman untuk mengikutinya. Dan kebijakan manajemen keuangan itu tergantung dari diri Anda sendiri dan juga tingkat risiko di dalam dunia cryptocurrency ini sangat tinggi, sehingga tingkat risiko juga ada di tangan Anda. Halo sobat semuanya, selamat datang kembali di Business Rechan Channel. Channel informasi dan edukasi mengenai aplikasi penghasil uang online seputar dunia cryptocurrency dan dunia trading saham. Di kesempatan hari ini, admin ingin memberikan informasi dan juga tutorial mengenai aplikasi mining Bitcoin yang bernama Satoshi BTCS. Oke teman-teman semuanya, untuk menyingkat waktu, kita langsung ke topik utama, bagaimana cara untuk mendaftar di aplikasi Satoshi BTCS. Oke, let's check it out guys. Oke teman-teman semuanya, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah dengan cara mengklik link tautan yang berisi kode referral. Nah, untuk link atau tautan sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Silahkan teman-teman bisa gunakan link tersebut. Nah, setelah itu kalian tekan link itu. Setelah teman-teman semuanya menekan link tersebut, maka kalian akan masuk ke aplikasinya ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, setelah kalian menekannya, maka tampilan dari aplikasi Satoshi BTCS ini ya seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan cara mendaftar. Nah teman-teman bisa lihat di bagian paling bawah ada kotak kuning mendaftar. Teman-teman silakan tekan kotak kuning tersebut. Kemudian akan muncul kotak dengan tulisan masukkan email address Anda. Silakan teman-teman masukkan alamat email Anda, kemudian tekan selanjutnya. Nah, teman-teman di sini bisa melihat bahwa ada notifikasi untuk mengecek inbox email Anda karena di sini diperlukan kode verifikasi emailnya. Jadi teman-teman, langkah selanjutnya adalah masuk ke kotak inbox email Anda dan mengecek kode verifikasi email. Setelah itu kalian bisa masukkan kode verifikasinya, kemudian tekan selanjutnya. Nah, di sini saya akan mengecek inbox email saya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di sini saya sudah dapatkan kodenya, saya copy dan pastekan ke aplikasinya kemudian. Oke teman-teman semuanya, setelah Anda mengisi kode verifikasinya, maka akan muncul Anda untuk mengisikan login password Anda, kemudian konfirmasi login password tersebut, kemudian tekan daftar. Kemudian akan muncul notifikasi bahwa registrasi pendaftaran Anda sudah berhasil. Kemudian Anda akan diminta untuk mendownload aplikasi tersebut untuk memulai mining. Anda tekan OK dan kemudian Anda download ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, setelah teman-teman mendownload dan menginstalnya, teman-teman silakan cek di handphone teman-teman di bagian file saya, kemudian temukan file Satoshi dan kemudian install di sana ya teman-teman untuk memulai miningnya. Oke teman-teman, setelah menginstall
maka akan muncul tampilan daripada aplikasi ini. Teman-teman bisa lihat di video ini ya. Kemudian teman-teman bisa ke bagian tekan mining. Jadi teman-teman tekan start miningnya. Nah, di bagian start mining ini, teman-teman jika menekan start mining akan mendapatkan notifikasi bahwa teman-teman harus login terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus login terlebih dahulu. Oke teman-teman semuanya, admin akan login terlebih dahulu. Nah, setelah itu teman-teman bisa menekan start mining. Dan jika sudah menekan start mining, maka akan muncul tampilan bahwa jika hendak melakukan mining terlebih dahulu harus melakukan KYC. Jadi teman-teman harus melakukan KYC terlebih dahulu, dan mereka nantinya akan memverifikasikan KYC tersebut. Oke teman-teman semuanya, untuk proses KYC teman-teman bisa simak terus video ini ya, karena di sini prosesnya sudah saya videokan. Dan teman-teman di sini lakukan semua gerakan apa yang diperintahkan oleh aplikasi, sehingga jika lingkaran itu sudah penuh berarti verifikasi Anda akan sukses. Nah, di sini teman-teman, verifikasi KYC saya sudah sukses, maka saya akan bisa melakukan mining. Nah, teman-teman di sini setelah sukses KYC bisa start mining segera, dan maka akan muncul notifikasi bahwa mining kita sudah dimulai ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini mining admin sudah dimulai ya. Dan teman-teman bisa tekan receive benefit atau bonus ketika kita pertama kali melakukan registrasi. Kita akan mendapatkan bonus. Oke, di sini mining sudah dimulai, dan ini akan terus menerus dilakukan ya selama ada koneksi internet. Jadi tidak perlu teman-teman melakukan misalnya seperti aplikasi yang lain tiap 2 jam kita akan hidupkan. Ini akan terus menerus selama ada koneksi internet. Oke teman-teman, sedikit tambahan, di sini kita akan bisa mendapatkan tiket berhadiah jika teman-teman memiliki banyak referral ya. Dan referral ini juga berfungsi untuk menambah kecepatan penambangan kita. Jadi semakin banyak referral, kita juga akan mendapatkan banyak tiket untuk nanti diundi. Dan juga kecepatan mining kita akan juga bertambah ya teman-teman. Jadi semakin banyak referral, semakin banyak juga profitnya atau keuntungannya. Jadi teman-teman bisa share link kalian atau tautan link referral kalian di sosial media maupun di YouTube untuk mendapatkan referral yang banyak, sehingga nantinya speed mining kita akan bertambah, dan kita juga akan mendapatkan bonus hadiah yang akan diundi. Oke teman-teman semuanya, demikian tutorial saya hari ini mengenai bagaimana cara untuk mendaftar di aplikasi Satoshi BTC Mining. Semoga konten saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, demikian konten saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya jika teman-teman menyukai konten saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan I see you next video. See you guys.